Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nina di Prancis. Sekarang kita lagi jalan-jalan di lain kota, yang kota namanya Kota Bon. Yuk, kita jalan-jalan bersama. Bisa, Jo. Dan sebelumnya, jangan lupa bantu channel saya ini untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombolnya. Terima kasih. C'est pas bonne, c'est du Saint-Georges ici. Hari ini cukup panas, 20 derajat, banyak matahari. Dan tadi pagi, lain cerita lagi. Tadi pagi hujan dan dingin. Ini baru nampak matahari dan langsung panas. Ini salah satu kota di Prancis, kota tua yang penduduknya tidak begitu banyak, tapi kota yang punya produksi untuk buat anggur, minuman anggur yang dikenal dengan Diva Beaujolais. Orang Prancis bilang Diva Beaujolais dengan anggur banyak sekali. Ini salah satu ladang anggur yang ada di kota Nuit Saint-Georges. Ini tuh semuanya itu semuanya itu ladang anggur. Dan yang sebagian sudah mulai ada yang panen anggur ya. Ini tuh semuanya berhektar-hektar ladang anggur. Ini akan dibuat nanti anggur merah atau anggur putih untuk minuman anggur merah. Dan juga dibuat seperti anggur. Di sini bilang condoms. Banyak sekali, bagus. Oh, dengan cuaca yang bantu juga lebih enak, cerah, enak sekali. Suami saya bilang mungkin ada ribuan hektare.